Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau mengganti wallpaper handphone saya. Nah, kali ini saya mau mengganti wallpaper handphone saya dengan video dari TikTok. Loh, kok bisa? Bisa dong. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak berikut ini. Nah, sekarang kita buka TikToknya ya. Oke. Nah, kalian cari video yang ada di TikTok, kemudian kalian pasang sebagai wallpaper. Nah, contohnya seperti ini. Saya mau memakai video ini. Nah, setelah ketemu, kemudian kalian tekan tanda panah ke kanan ini. Setelah itu, kita lihat di bagian paling bawah. Nah, di sini ada atur sebagai wallpaper. Kalian klik di bagian ini ya. Oke, sekarang kita install. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, sebentar lagi. Sekarang kita coba lagi. Kemudian tekan atur sebagai wallpaper. Setel wallpaper. Kalian tinggal pilih di bagian mana wallpaper ini akan dipasang. Sekarang saya akan pasang di bagian layar utama. Nah, sekarang kita cek. Nah, telah berganti ya. Cukup mudah sekali teman-teman semuanya, silahkan dicoba karena ini sangat unik dan sangat bagus sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.